Leak system, last year this helped us. Now they put back system like most of the countries in the world, and I think that is fine, because who is the best in 34 matches should be the champion. So this one we need to adapt on that, but I think that is a good move. Regarding 8 foreign players, the moment when you get more players, you will have more quality, it will be tougher matches. But if you know that it's always some player suspended, some players injured, so in every game you will have 6 players. So it's, I think this one is also good. Could be all 8, but if it's all 8, then probably they think that will stop the space for the local players to play and to improve. So I think that this is not bad. Ya, kita tahu bahwa musim lalu ada championship dan itu sangat membantu kita. Kemudian sekarang berubah kembali menjadi satu musim penuh dan 34 pertandingan tentunya akan dilalui oleh setiap tim. Ini menjadi tantangan baru dan saya pikir ini progres yang bagus buat buat perkembangan Liga Indonesia. Mengenai pergantian mengenai pemain asing ada 8, tentunya ini menjadi bahan yang sudah dipikirkan oleh federasi kita. Kalau menurut saya, kita perlu konsistensi untuk menjaga performa tim. Dan ketika memasukkan 2 pemain yang misalnya yang tersisa kemudian mengganti pemain yang di dalam, tentunya untuk menjaga agar konsistensi di dalam tim bisa tetap terjaga. Salah satunya itu misalnya. Jadi untuk beberapa pertandingan yang misalnya berkualitas atau misalnya intensitasnya tinggi, tentunya kita sangat berharap mereka juga bisa menjaga performa itu. I think VR will help, but I didn't see that they use today. But whatever, if VR can help referees, definitely is good thing. If you compare, I always compare this season, last season, with season 2020 when I was in Makassar. That time was horrible. Referees were horrible. Now it's much, much better. Mengenai VAR, sejauh mana membantu perkembangan sepak bola terutama di pertandingan barusan. Coach bilang bahwa tentunya dengan keberadaan VAR bisa membantu wasit itu. Karena terus terang ketika saya datang ke Makassar, saya mendapatkan wasit yang sangat tidak bagus ya, yang tidak bagus kalau menurut saya. Jadi dengan improve sekarang ini, progres wasit itu berkembang jauh lebih baik. Dan tentunya keberadaan VAR membantu sekali. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.